Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak berikan kasih sayang untuk dia. Kita datang kepada pejabat karena kita sayang sama dia, jangan sampai dia mati. Jabatan tak lama, tapi hisabnya lama. Kita datang kepada orang kaya karena sayang kita sama dia, jangan sampai dia mati. Tuntutan hartanya, lama hisabnya di hadapan Allah. Kita datang kepada ustaz, kawan, sahabat, sejawat dengan kita karena di ilmunya banyak dan dia akan dituntut di hadapan Allah dan kita perlu selamatkan dia. Apakah kita sudah selamat? Belum. Tiba dia awak nak ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan diputik kayu yang lain. Sudah lama pergi berceramah, barulah duduk di atas kayu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Luar biasa semangat dari Ustaz Al-Nok pagi ini menggugah kita. Apapun yang terjadi, motivasi yang terkuat bangkit bukan dari luar tapi dari dalam diri kita. Membangkitkan motivasi itu adalah dengan salat malam, baca Quran. Kata beliau, cuma ada sedikit yang perlu saya koreksi, saya luruskan. Kata beliau, salat nomor satu itu salat nomor dua, Bu ya. Nomor satu itu syahadat. Maksudnya apapun yang terjadi, salat jangan tinggal. Jadi suatu ketika dalam satu perjalanan, datanglah seorang anak muda berbisik ke saya di pesawat, "Ustaz, saya anak Pak Anu." "Oh, Pak Bupati. Di mana Bapak itu sekarang?" "Lama sakit, Pak Ustaz. Terus sekarang sudah meninggal." Jadi sebagai seorang kepala daerah, pemimpin baik, tapi banyak orang pedalaman, desa terpencil yang tak tersentuh oleh dakwah. Padahal kalau mau dengan kekuasaannya yang ada di tangannya waktu itu, Kementerian Agama bisa dikerahkan penyuluh-penyuluh untuk masuk. Lalu kemudian APBD bisa diarahkan melalui dinas sosial. Bisa dibuatkan bangunan rumah untuk guru dan lain sebagainya. Lalu kemudian Basnas bisa dihidupkan. Karena Basnas kabupaten, kota, provinsi itu di tangan kepala daerah. 5 tahun, 10 tahun, 2 periode kekuasaan di ujung jari bisa dipakai untuk dakwah ke pedalaman, desa terpencil. Kenapa itu tidak terwujud? Saya husnuzon. Uzkuru mahasina waltaku. Orang sudah meninggal itu sebut yang baik-baik. Saya husnuzon karena sibuk dengan birokrasi. Kita tahu menjadi kepala daerah itu sibuknya luar biasa. Dan tidak ada ustadz yang pernah mengarahkan. Jadi yang saya salahkan itu adalah kita. Kenapa kita tidak mengarahkannya ke desa pedalaman? Jadi itulah untuk ke depan, yang lalu tak dapat kita ulang balik. Bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah yang ada sekarang, yang masih hidup, yang belum sakit, yang belum pensiun, yang belum selesai masa jabatannya, kita mesti datang mengingatkan supaya keledai tak masuk di lubang yang sama dua kali. Itulah perlunya kita membuat profil yayasan. Profil yayasan YTWU. Datang kita presentasi ke tanah. Siapkan dalam bentuk PowerPoint, siapkan dalam bentuk buku. Ini yang sudah kami buat di Bagan Benio, ini yang sudah kami buat di Talang Mama, ini yang sudah kami buat di Suku Akib, ini yang sudah kami buat di Batu Tilam. Bapak kalau mau support, silakan. Kita tidak mengemis, kita tidak meminta, dan kita tak ada kepentingan apapun. Kita hanya ingin supaya dia tidak mati macam pendahulunya, tak berbuat apa-apa. Kita sudah menyelamatkan dia. Tapi jangan, saya jangan ikut. Nah, jadi silakanlah pengurus dengan yang lain-lain. Karena kalau saya ikut ke situ, nanti dia minta jadwal, susah saya nolak. Nah. Lalu kemudian pada kesempatan yang lain, "Assalamualaikum Ustaz Somad." "Waalaikumsalam. Saya ini istrinya Pak Anu." "Oh, orang kaya di daerah. Bapak, di mana sekarang?" "Sudah meninggal beberapa bulan yang lalu."
Padahal dengan kebun sawit yang dia punya, dengan ruko-ruko yang ada, amat sangat bisa mensupport dakwah. Tapi kenapa tak bisa? Karena kita tak boleh suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Saya suuzon justru ke kita, ustaz-ustaz, karena kita tidak pernah datang kepada dia. Kita hanya datang ketika dia undang untuk khutbah. Kita hanya datang ketika dia undang untuk tausiah ke rumahnya dalam rangka halal bihalal. Kita hanya datang ketika dia mengundang kita hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isa Mi'raj, Nuzul Quran, habis itu makan dan pulang. Tak pernah kita presentasikan ke dia. Maka masih banyak lagi orang-orang yang diberikan Allah amanah rezeki, kita datang, kita presentasi ke dia. Boleh kami datang ke rumah Bapak? Acara apa nih Pak Ustaz? Ada yang mau kami presentasikan. Ini buku profil kami, ini video-video pendek kami, dan ini adalah, kalau boleh kami presentasi pakai PowerPoint. Nah, boleh. Nah, ini yang kami lakukan di Batu Tilam, ini yang kami lakukan di suku Akid, ini yang kami lakukan Anak Dalam, ini yang kami lakukan di suku Sakai, ini yang kami lakukan di suku Laut. Bapak kalau mau support, ini kelas yang bisa dibangun, ini per bulan guru-guru, ini. Jelaskan semua. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau percaya menolong silakan, yang tak mau tak apa-apa. Orang-orang kaya macam bapak ini banyak dan sudah mati semua. Kita sudah sampaikan. Tapi yang menyampaikan ini Ustaz Al-Nob, Ustaz Tatang, Ustaz Jamal. Saya jangan. Karena kalau saya nanti ambut tekobek di jadwal. Kami kan sudah tolong kemarin, Ustaz kok enggak mau undangan kami. Tapi ide-ide ini untuk menyelamatkan pejabat, menyelamatkan orang kaya. Ada lagi yang perlu diselamatkan? Ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya anak Buya Pulan. Dulu waktu saya masih kuliah di IAIN Susko, Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab tahun 1996. Inilah Buya yang paling, kalau bahasa kampung awak, most popular. Semua orang kenal. Dari mulai pengajian subuh, kajian duha, kultum zuhur, kajian asar, pengajian ibu-ibu, wirid yasin, pengajian malam, iktikaf tahajud. Saking banyaknya dia berkeliling berceramah di kantor dinas, kabupaten, kota, provinsi, Islamic Center, sampai dia tak pernah ke pedalaman. Dan dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Gara-gara apa? Gara-gara YTWU belum lahir untuk mengajak dia. Maka kita ajak. Tapi dia nak mau mengajak. Nah, sebab kalau saya mengajak, nanti Allah sok mantap soman itu. Perlu dia ajak-ajaknya, Wak. Belum lahir, Wak lah ceramah. Yang mengajak itu Ustaz Charles. Karena Ustaz Charles kalau mengajak, jelas. Jole sumur borko baku. Jadi tiga jenis manusia ini tetap ada sampai hari kiamat. Ada orang yang diamanahkan kepemimpinan politik, ada orang yang diamanahkan harta benda, orang kaya, ada orang yang diamanahkan ilmu, dan ketiga mereka ini sebagian sudah punah, tak pernah turun sama sekali ke desa terpencil suku pedalaman. Ustaz, saya diajak, diselamatkan oleh mahasiswa, oleh adik-adik kelas, oleh kawan-kawan dan sahabat. Ada komunitas Kampar Berbagi, ada komunitas-komunitas Trabas, ada komunitas Atos, ada komunitas yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tolong jangan tersinggung. Ustaz tadi tidak ada menyebut kami sekalipun. Ambo terlupa. Nah, untuk menebus kesalahan Ustaz, buat kan kami endorse. Ayo BKOB. Tentukan saja titik-titiknya, buatkan kalimat-kalimatnya, nanti kita share ke mana-mana. Mungkin pahala ceramah ambo lah habis dek riak, dek sumah. Tapi pahala endorse ko dek awak terlupa, mungkin itu yang menyelamatkan awak. Berapa banyak yang tidak kita sangka sebagai amal, ternyata amal di hadapan Allah SWT. Saking sibuknya ngobrol cerita, lalu kemudian teh manis yang di depan kita dingin. Lalu karena sudah dingin datang semut. Pas mau diminum,
Ada semut yang terkatung-katung berenang tak bertepi di tengah gelas tadi. Lalu karena kita khawatir terminum, kita angkatkan dengan ujung jari, kita campakkan keluar. Mungkin itulah yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kasih sayang Allah hanya turun kepada orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama. Maka sayangi makhluk Allah yang di bumi, makhluk Allah yang di langit, malaikat-malaikat memohonkan supaya Allah turunkan kasih sayang kepada engkau. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak berikan kasih sayang untuk dia. Kita datang kepada pejabat karena kita sayang sama dia, jangan sampai dia mati, jabatan tak lama tapi hisabnya lama. Kita datang kepada orang kaya karena sayang kita sama dia, jangan sampai dia mati, tuntutan hartanya lama hisabnya di hadapan Allah. Kita datang kepada ustaz, kawan, sahabat sejawat dengan kita karena di ilmunya banyak dan dia akan dituntut di hadapan Allah dan kita perlu selamatkan dia. Apakah kita sudah selamat? Belum. Abdul Somad belum ada jaminan untuk selamat. Dan kita berusaha untuk saling menyelamatkan. Ustaz Al-Nuh duluan masuk surga, tarik tangan saya. Jamaah yang tidak tampil di depan, tidak terang benderang wajahnya karena cahaya, dia mungkin di sudut pojok sana, tapi hatinya lebih bersih, niatnya lebih tulus, dia lebih ikhlas karena Allah, dia lebih dulu masuk surga. Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Dia pandang ke kanan, dia tengok ke kiri, kemana sahabat kami dulu di Batu Tilam? Dia bertanya kepada malaikat, dulu kami sama-sama solat subuh, sama-sama bertahajud, sama-sama ke Batu Tilam, sama-sama ke pedalaman, sama-sama berangkat dari Kuntu. Cuman beda Ustaz Somad sampai duluan. Di mana sekarang? Walaupun orang duluan bangkit. Lalu kemudian orang beriman itu, almaru ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta karena Allah di dunia, itu juga yang membawa kita nanti ke surga Jannatul Firdaus. Kita tidak ada dikasih duit apapun untuk datang berangkat sampai kemari. Kendaraan bawa sendiri, rusak sendiri, hancur sendiri, terbonam sendiri, terkubur sendiri, bahkan membayar dengan sekian bayaran. Kenapa mau datang bersusah-susah kemari? Karena setiap orang punya selera yang berbeda. Ada orang yang seleranya simpel saja. Kalau dia mau makan ikan, dia pergi ke pasar, dia beli ikan, dia pulang, dia goreng. Ada yang lebih simpel lagi. Pergi ke rumah makan, tinggal tunjuk kaca. Iko, 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 iko. Namanya touch screen. Tapi ada orang yang tidak begitu. Dia tidak mau yang simpel. Dia cari hari libur, dia sewa speedboat, dia pakai mobilnya, 3 jam menuju tepi sungai, parkirkan kendaraan, naik speedboat, pergi ke tengah laut, mancing. Pas ditanya orang kemana? Mancing, libur satu hari. Ikan kan banyak di pasar pagi Arengka. Yang penting bukan masalah ikannya Ustaz, tapi adventure. Itulah makna tulisan yang ada di kartu umroh kita masing-masing. Adventure to Batu Tilam. Ada petualangan yang luar biasa. Walaupun sudah mancing itu enggak juga dapat. Ujung-ujungnya ke pasar pagi Arengka. Jadi yang membuat kita datang kemari ini adalah ada sesuatu yang lalu dapat kita temukan dan kita rindu lagi ingin datang. Saya yakin dan percaya itu yang membuat kita tetap bersama di sini. Dan kita tidak ingin adventure itu hanya pada batas dunia saja. Tapi ada yang lebih daripada itu adalah adventure akhirat. Sehingga ketika kita mati nanti menghadap Allah, entah siapa yang duluan, maka ada kenangan yang indah. Ketika datang berita, sipulan, oh sama-sama Pak Potang, untung ada fotonya untuk update status. Tinggal melingkari merah aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kawan awak pun komen, lah insya Allah, dulu Potang waktu di Batu Tilam perasaan. Tapi lah ada juga tanda-tandanya waktu itu. Apa buktinya? Lambek waktu tiba. Ini lambek tiba, nyolong dan duluan sampai ke tuh. Kalau ambo masalah mati kok terserah Allah SWT dan terserah bapak ibu duluan, ambo belakangan boleh. Atau balik, ambo belakangan kalian duluan.